Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membuka gelaran bakti sosial Akabri lulusan 90 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan ditekan tombol peresmian oleh Sigit, menandakan kegiatan bakti sosial telah dimulai. Sigit menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat, di tengah kondisi dan situasi yang saat ini dirasakan bersama karena dampak ekonomi global. Dalam sambutannya ia juga menyampaikan, telah melaksanakan deklarasi pemilu damai yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Bawaslu, pemilih dan KPU. Diadakan juga doa lintas agama yang artinya ini semua mendoakan agar pelaksanaan pemilu 2024 bisa berjalan dengan terkendali. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.